Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Dari akhwat akhir zaman. Ini namanya sangat keren sekali nih Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Yasir, mau minta tips dong. Waduh, ini sudah minta tips saja. Untuk membangun usaha bagi pemula yang belum begitu punya ilmu terkait bidang usaha tersebut. Seperti itu. Monggo ini Ustaz. Kalau saya ya, saya itu dalam menjalankan semuanya itu jalan aja lah. Kalau belum ini mau bangun lah, buka segera usahanya. Kalau kita nggak buka, kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau saya itu senang dengan ini Pak JK gitu ya. Sudah jalanin dulu urusan, nanti kalau memang ada masalah diselesaikan belakangan gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba mulai melangkah ya, kita akan nanti hanya membuat rencana, eksekusinya akan nanti. Waduh, kalau kita terlalu banyak mikir membuat rencana, ininya belum siap. Wah, kalau saya bilang ini bagaimana, nggak menjalan-jalan. Kalau saya buka pada saat kita nanti menjalankan sambil belajar pada saat kita berjalan itu. Oh ternyata ini nggak laku. Oke, ini pelajaran terbaiknya adalah dari produk ini nggak laku. Barang ini nggak laku, sebetulnya nggak lakunya itu apa? Apakah memang produknya yang nggak sesuai? Apakah di situ baru kita belajar? Apakah memang ini produk ini tidak dicari sama nggak sesuai dengan customer saya, atau memang kualitas produk saya yang perlu diperbaiki, atau apa sebetulnya yang perlu kita berjalan. Yang penting jangan takut salah. Jalani dulu, jangan takut salah gitu. Kalau ada kesalahan itu bukan akhir zaman gitu, bukan akhir segalanya pada saat kita mendapatkan kesalahan. Kesalahan itu adalah guru terbaik kita pada saat itu, sebetulnya bagaimana kita melihat itu adalah tantangan, bukan masalah gitu. Tantangan untuk kita naik kelas pada saat kita menemukan masalah itu. Masya Allah. Ya, go ahead ya. Maksudnya lanjutkan aja terus. Lanjutkan ya. Dulu atau mulailah dulu. Itu kalau saya ingat. Selama begini ya, yang penting itu kita mitigasi. Jadi kita tahu sebetulnya resiko-resiko terjeleknya dan kita sanggup. Jangan ngawur begitu. Artinya pada saat kita melangkah, kita mau buka toko, kita mau buka usaha, kita mau buka apapun, kita tahu pada saat ini sebenarnya kalau saya kulaan, resiko terjeleknya apa? Resiko terjeleknya kalau sampai tidak laku, seberapa besar kerugian saya? Saya bisa mengantisipasi nggak itu? Itu yang terjelek. Baru kita bicara optimisnya. Jadi tetap kita harus punya mitigasi. Jangan sampai kita semuanya kita punya uang, katakan 10 juta dan semuanya kita investasikan untuk kita belikan barang, tapi ternyata nggak siap dan kita nggak bisa apa-apa gitu. Ini oke, 10 juta saya mungkin, oke 1 juta saya coba. Saya siap kehilangan 1 juta. Harus siap gitu, karena bisnis nggak semuanya bicara untung gitu ya. Oke, tapi yeah. Bagaimana caranya? Saya nggak rugi sebetulnya. 1 juta ini saya masih bisa dapetin. Pada saat itu nanti kita mendapatkan manis yang sekali pertama gitu. Kita akan nanti akan adrenalin kita akan ini. Wah, 1 dapat bagaimana saya bisa dapat 2. 2 saya dapat bagaimana saya dapat 5. Oh, ternyata menolot. Ya, di situ sebenarnya proses belajar terus gitu. Oh ini harus diperbaiki, ini coba lagi. Oh gagal, perbaiki lagi. Pada saat kondisi tertentu dan situ capek, ya tadi seperti orang naik gunung gitu, capek gitu. Kok kayak rasanya kayak gini. Tapi pada suatu titik kita berhenti, kita melihat, oh ternyata kita melihat ke belakang, kita melihat, oh ternyata saya sudah jauh ya Alhamdulillah. Meskipun puncak yang mau kita capai itu masih jauh banget gitu. Puncak saya masih jauh banget. Kalau saya melihat ke atas, saya ini masih belum apa-apa. Tapi ada satu saya melihat ke belakang, Masya Allah, diingetin orang-orang, Masya Allah, kayak kita melihat, oh ya Alhamdulillah, saya berada di posisi. Kalau ditanyain apakah ini puncak, no, jauh. Sukses, enggak, ini belum apa-apa gitu. Saya punya mimpinya jauh lebih besar. Saya kepingin 100 kali lebih tadi pada saat ini. Tapi pada saat ini, apakah saya enggak bersyukur? Bersyukur banget. Pada saat itu, saya masih duduk melihat ke belakang. Melihat pemandangan yang ada di belakang. Oh, Alhamdulillah, saya berada pada posisi kayak gini. Saya sudah bisa seperti ini, saya sudah bisa seperti itu, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Begitu, Mas.